Ucapan warga kawan di kawan Sumber Agung. Pada malam hari ini akan kami perkenalkan dua tim yang berlaga di partai kedua. Yang berada di sebelah kanan wasit utama poin pertandingan pada malam hari ini dengan kostum kebanggaan mereka berwarna hijau beri sambutan yang meriah. Ya tim Bonang Fadi dari Gendongan. Berbalik ke 18 sebelah atau di sebelah selatan sebelah kiri berbau wasit perhatian pada malam hari ini dengan kesempatan mereka berwarna dominasi warna hitam beri sambutan yang meriah tim Bola dari Malangan. Baik itu saja kami perkenalkan juga wasit utama ini perhatian pada malam hari ini adalah beliau Bapak Haji akan dibantu oleh wasit kedua beliau Bapak Dana. Official tim untuk berdapat tangan tentunya satu hasil apapun nanti ya seperti kita dan persaudaraan akan selalu kita jaga akan selalu kita perkerat untuk persaudaraan kita satu upaya kemenangan dan satu hal yang utama kemudian utama kita menuju seperti fintas dan juga menuju satu tali persaudaraan. Sesaat kita masih menunggu ketika strategi dari official tim masing-masing tentunya seperti adanya dua tim sudah satu doa walaupun satu doa yang sama atau meraih satu kemenangan namun satu tim tentunya nanti yang akan terpilih menjadi satu yang menjadi pemenang pada partai kedua malam hari ini apapun yang akan terjadi seperti kita akan harus selalu kita junjung tinggi. Baik sejenak kita menunggu official tim masing-masing memberikan satu motivasi atau strategi untuk pemain-pemain yang akan diturunkan sebagai starting set dari Malangan maupun juga dari Gendongan. Saat masih kita tunggu dapat kita saksikan di sana ada official ataupun pelatih Gunadi di sana dari Malangan memberikan satu strategi dan sudah menuju ke titik belakang garis lapangan masing-masing. Dari Gendongan juga siap di sana ada 6 pemain berjajar di belakang garis pertandingan. Kita saksikan juga dari Malangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah dipersiapkan menunggu apa-apa dari wasit untuk masuk ke lapangan pertandingan. Baik, 12 pemain sudah menuju titik posisi masing-masing tentunya. Ada Dava di sana dari Gendongan juga diturunkan juga sang seniornya Polantro ada juga dan dari Malangan paket komplit ini ya sesaat masih ada pengecekan posisi dari wasit kedua beliau Bapak Dana ya sudah dianggap cukup sepertinya untuk pengecekan posisi ya bersambutan yang meriah ini kedua tim bola voli dari Gendongan berhadapan dengan tim bola voli dari Malangan. Baik satu bola pertama masih kita tunggu untuk satu penampilan dari Bapak Dana. Ya dari Gendongan kemudian satu pertama diberikan satu kuasa antara sudah satu pemain lakukan set dan bisa satu hasil pertama yang gagal tapi satu pemain bisa sang gagal untuk menjuang hasil satu set yang dilakukan oleh pemain dari Gendongan membuka angka pertama kali ini Gendongan. Mungkin satu set kembali dilakukan terlalu lebar kali ini sayang satu set yang disia-siakan kembali Malangan kali ini dalam bola satu angka sama di pembuka set yang pertama lakukan juga set ke tengah ada satu resip angkat bola tinggi kali ini satu set Dava kali ini mudah satu tangannya untuk muatan berasal umpan dari sang senior di sana Purwanto kemudian begitu handal satu set dari Dava satu angka kembali 2-1 sedang dilakukan satu pengamatan kali ini gagal satu kontrol masuk pemain belakang di sana dari Malangan ada satu main sedikit telah membiarkan bola kali ini dilakukan dalam kedudukan 3-1 kali ini satu serangan dari tengah gagal satu upaya cover dari pemain belakang dari Hamid sana gagal untuk meraih satu spike yang dilakukan
pemain-pemain dari Malangan kali ini dalam kedudukan 2-3 sudah ada satu nasib pemain satu. Bola kasih yang terakhir dari pemain bertahan Andi Haryono tadi kembali menyamakan kedudukan kali ini di awal set yang pertama. Lalu kan kali ini satu sudah mendapatkan satu pemain dari Malangan kembali satu angka memimpin gedongan 4-3. Dorong pelan-pelan ke belakang, ada satu nasib angka berarti serangan kali satu backset dilakukan saya satu penyelamatan, sayang kali gagal. Perwakilan mencoba lakukan satu penyelamatan bulat kembali berbeda sekali ini empat sama di awal set yang pertama sejak dilakukan melakukan pelanggan dorong satu ada si pelak langsung masih ada penyelamatan satu penyelamatan touch ke belakang ada kembali satu upaya serangan satu backset satu pulang keras tapi berhasil. Satu poin bisa rugi. Satu poin agak keras gagal di gudang pemain-pemain dari kecongan. Kembali memimpin kali ini 5-4. Satu pulang bukan satu. Masih kuat. Pulang yang begitu keras dari Jawa. Ini membobol pertahanan yang betul. Arah dari pemain-pemain Malangan. Memang kedudukan 5-5. Dan dapat serang ancang-ancang pulang keras lalu luncuran berhasil tadi satu gerak tinggi kekuatan sempurna dari satu barisan tadi dan satu serangan misalnya berhasil memberikan satu kontribusi tambahan angka untuk Malangan memimpin 5-1 angka 6-5 masih ancang-ancang lagi di sana mencoba melakukan set dari sektor kanan lakukan sudah satu set satu berhasil per angka berarti kali ini pula serangan kali ini dari pemain gedongan berhasil diberikan sempurna oleh pemain Hingki tadi. Dari angka kali ini otomatis Abdullah dari Malangan sekaligus memimpin 2 angka di awal set yang pertama 7 melawan 5 masih ada ugut sana dari sektor kanan lakukan sudah set berlalu satu berhasil gagal kembali sampai didapatkan tentunya dana TTO pertama di set yang pertama antara bola oleh Malangan berhadapan dengan gedongan dalam kedudukan 8-5. Kembali kita ke lapangan pertandingan masih dalam kedudukan 8-5 memimpin sementara halaman atas kedudukan masih melalui uji lakukan sudah saya balik ke tangan satu dan dua angka berarti dengan Andi satu saya berapa bilang mantan angka kali ini serangan dari Malangan satu kesalahan satu gerak tipunya di tanpa pemain dari kedudukan dengan angka untuk tim Malangan kali ini 9-5 langsung mungkin 4 angka kalau mendominasi ya yang pertama sayang kali ini satu set dari terlalu panjang sehingga kembali terbiasa 6-9 3 angka terbilang 3 angka yang harus dibilang poin-poin dari kedua kali ini melalui 1 poin oleh di sana ada pertolongan saya dari sektor kanan bahwa sudah terlalu bergerak ada satu lagi angka bersatu besar bola jauh ramai karena tambah masih tidak kembali itu diselamatkan memberikan satu kembali angka untuk tim pelaku dari Malang. Ada satu sore dari Eksa tadi, Eksa angkatan kembali, harus menunggu satu aba-aba. Tentunya pergantian pemain, pemain gedongan dimasukkan di sana nomor punggung 3 ada Ogoni. Masih dalam kedua, 10-6 sudah dilakukan belakang ada bapak ada dari satu yang akan dilakukan gagal. Keras kali ini, cuma jatuh di atas garis. Pertahanan dari Malangan kembali angka untuk tim pelaku dari gedongan 7-10 maka satu demi satu menyebar saja untuk 3 angka kali ini satu terlupakan kali ini wajib dalam melakukan satu sayang dengarnya hanya satu kesempatan untuk melakukan set setelah melakukan 7-4 angka terjeda angka satu pemain dari Malangan melakukan set dengan cara upaya penahanan berbola kali ini finishing touch angka berarti sudah didapat oleh Malangan satu gerakan gerak tipu yang mantap sayang satu kaki operan tadi tapi wasit bukan satu pemain untuk bola voli dari gedungan dalam kedudukan 8-11 dari 3 angka terjeda sesudah dilakukan jauh ke belakang ada satu upaya oke seperti ini maksudnya nah kembali bola tarik ke belakang bola lompatan sudah terbang sudah ada satu upaya pasti sempurna dorongan satu sedangkan di
bola umpan dari sang setter menang sayang. Meraja satu spesial dari Hayat tadi berangka untuk tim bola voli Gedungan sebentar melawan 12 sebelas satu kami berangkat tidak satu sekeras bola lagi di sana satu lagi kembali satu kembali masih ada pelanggaran satu umpan penyelamatan tidak dilakukan oleh satu poin belakang penjajah berangkat dari satu serangan jaga di batas gagal pertahanan lalu dari serang angka kembali itu dari kemalangan sudah kelas satu lagi pelanggaran umpan jangan ada satu persilangan kembali gagal bukan atau berkah dari pemain Malangan juga satu angka kembali untuk tim dengan ada angka 10 12 dengan angka tertunda ada poin yang melakukan satu belakang ada satu rasi kembali satu serangan dari Malangan oke kita pula terbang kembali jatuh tidak permainan dari Malangan 11 12 satu angka saja tidak angkat kembali satu serangan dari Malangan kali ini terlalu jauh berapa namun sayang satu serangan kami dari Agri Purwanto dalam coba mengkabur satu hari pengalaman satu blok dari pemain Malangan kali ini 13-11 dua angka tidak sayang kembali harus tersedia satu kesempatan dari Malangan ada nantikan lalu terburu oleh Kapaksa Orangkau sana dari Gedungan mencoba untuk Kapaksa menentukan asisi satu angka 12-13 Kapaksa sudah ada satu upaya serangan Berset diberikan satu spesial kali ini gagal cover dari Purwanto dalam mencoba sudah satu cover yang segera pas satu spesial lancar oleh pemain dari Malangan tadi 14-14 segala ke belakang ada satu hasil angka dan bisa mencoba bercerita dobra berarti untuk angka dan kembali satu keset bukan keras ujung kali ini satu bulan sinar dalam terkabar sekolah pemain-pemain belakang dari Gedungan ada angka 15-12 jika angka terbeda sesudah dobra kembali ke belakang ada bantuan angka dan tinggi kembali dalam mata blok dibuat dapatkan Malangan angka dan kembali satu serangan lebih rentang pemain-pemain Malangan ada penyelamatan blok dan kembali satu wajah ada gambar kali ini satu sentuhan bola ringan saja serangan di dalam Malangan masih jauh ke belakang ada obes kembali gambar satu sertas kembali mengucap kali satu sertas yang terbentuk net dan terjadi yang kedua kali ini dicekan pertama dalam kedudukan 16-12 baik, kembali kita lanjutkan masih dalam kedua 16-12 sudah dilakukan angka berlari di sana hadir Ratu Berahla dengan kali ini dari Dava menempatkan bola di bidang yang kosong dan satu kaki pula kembali satu kontribusi angka diperoleh untuk tim blok poin dari Gedungan ada angka 13-16 tertinggal 3 angka Dava bersenang angka yang melompat satu sudah dilakukan ke belakang satu kali ini upaya serangan dilakukan pemain Malangan oleh satu spek yang dilakukan oleh Isyan tadi jauh keluar lapang pertandingan 14-16 dua angka kembali terjeda harus tidak berpengar untuk menyamakan kedudukan ada dampak kembali dapat sejauh ke belakang kali ini sayang satu show yang tersia-siakan dari Bambang coba kembali dalam kedudukan 17-14 kali ini satu pemain Ugi ancang-ancang melompat dari sektor kanan dua langkah ke depan lakukan juga ada satu rasi umpan mata kali ini satu spike keras masih ada cover sempurna itu rakyat pemain Malangan satu gerak tubuh ada upaya oh sayang kali kembali satu gerakan dari sang setter di sana Alham gagal karena menyentuh net tadi tinggal satu pelanggaran dan angka kembali untuk tim Surabaya dari Malangan 18-14 tempat angka terjelas satu dan sudah kurang ada satu kali dalam bilang umpan dorongan belak penyelamatan sudah angka berarti satu serangan dari Malangan pukulan keras kali ini mengucap dengan begitu cepat dan deras satu spike dilakukan
Ada Akbar di sana, 51 spesial gagal dibunuh oleh pemain-pemain dari Gedongan. Angka 19 melawan 14, cuma angka itu tidak mungkin akan Akbar satu rasa kurang-kurang gagal diselamatkan oleh pemain-pemain dari Gedongan. Satu upaya dari Rudy tadi. Dan terakhir kita lihat bisa dari Gedongan dalam ketertinggalan 6 angka. 20 melawan 14. Satu juga waktu tap out sudah tidak cukup dan kedudukan 20-14 masih kita tunggu oke di sana. Kemudian dari pemandangan mencoba ancang-ancang untuk melakukan set kembali. Satu berlangsung berlalu, satu berlangsung super ancang dan upaya dan memberikan umpan. Satu serangan kali ini gagal untuk mengangkat satu umpan dari Java tadi. Terpangkat satu spike dari Naval. Gagal untuk mengangkat satu spike-nya dengan sempurna 21-14. Masih ada Saul, 7 angka memimpin, oke. Lakukan saya, satu rasi bersama, masih ada upaya. Ah, ketika dibilangkan oleh Java. Lalu tajam kali ini terbentur oleh jatuh di yang tenang sendiri tentunya. 8 angka memimpin, 22 melawan 14, masih kita saksikan jurang Oki. Lakukan juga sejauh, lulus ke belakang, ada upaya. Oh, bola direk angka berikan ini, malangnya dengan satu serangan. Bola silang tadi masih ada upaya, dapat dari belakang ke belakang. Kembali satu serangan dilakukan dari malangan keras kali ini. Satu spek dilakukan oleh pemain senior dan Anggar. Dapat satu sembilan umpan matang dari asang setter dari Malangan. Dimanfaatkan sempurna kali ini. Memberikan satu dua langkah ke depan untuk menuju ke garis finish. 23 melawan 14 sudah dilakukan. Kembali satu arasi. Dorongan berat kematan ada di Dava. Angka berat tinggi kembali satu serangan Malangan. Kembali satu spek silang. Gagal diselamatkan oleh ada apa tadi serabut yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Gedongan berhasil ditiru dan set point kali ini 24 melawan 14. Masih melalui kembali ke sana ancang-ancang lakukan set ke belakang ada Dava satu upaya ada pulang kenapa ada Dava ada 1 2 3 manuver serangan gagal keras kembali dari Akbar masih ada upaya penyelamatan pulang kali ini Fede Zeta sempurna kembali free goal didapatkan dari Malangan. Oh satu serangan kali satu kesalahan kembali menyebabkan tentunya dan tentunya berakhir set yang pertama kali ini dengan kemenangan Malangan atas Gedongan dengan kedudukan 25 melawan 14. Saat ini kita waktu saat tentunya akan memberikan satu kesegaran kembali untuk dengan set yang kedua. Yeah.
Baik kembali, dengan sekarang kedua atas sekarang dimulai dengan satu apa-apa masih tidur di puncak sudah. Satu set pertama dari pemain Malangan ada satu kali upaya untuk mengganti pemain. Kali ini Dava satu set pertama mengguncang lapangan dari Malangan. Setelah satu umpan matan dari pemain dari sang setter Gedongan dimanfaatkan segera oleh Dava ini oleh satu untuk membuka satu angka pertama di set yang kedua. Pertandingan ini bulat tanggung satu dorongan dalam keramatan Ovi di sana angka berarti dua satu serangan gerakan timu masih ada upaya dorongan berat keramatan angka berarti Ovi memberikan hal kembali rajin. Pukulan keras kali ini satu spike yang begitu keras gagal dia bentung ataupun digedor dengan sempurna pemain-pemain dari Gedongan menamakan kedudukan di awal set yang kedua kali ini. Masih ada perimbangan belum ada satu tim yang mendominasi untuk set yang kedua tentunya di awal kali dapat kembali satu spike masih ada upaya penyelamatan sayang terlalu melebar kali ini satu upaya penyelamatan bola dari pemain-pemain Gedongan kali ini dua melawan satu satu angka mengambil mainan di set yang kedua masih ada ancang-ancang set dilakukan di belakang satu rasi kurang sempurna gagal kali ini di cover ataupun di upaya penyelamatan pemain-pemain dari Gedongan tiga melawan satu masih ada dua angka memimpin lakukan sudah kembali rasi kurang sempurna upaya kali ini penyelamatan dengan dua rasi tak sempurna ke belakang ada rasi angka berat tinggi karya kali satu fight terlalu begitu bersemangat kali ini satu spek terlalu tajam nanti sekarang terbentur bingkir nanti di jatuh di jam permainan lawan satu keberuntungan empat lawan satu sedangkan pada satu rajin prasemona ada satu upaya dari Dava satu sotekan bulat tertipu gagal dari bentuk oleh satu pemain Oki tadi angka kembali melalui satu tangan dari Dava dua melawan empat angka terjeda ancang-ancang sudah lakukan sejauh ke belakang satu upaya menggerakkan satu bola lampu tadi benar adanya satu bola yang keluar kembali angka untuk tim bola voli dari Malangan 5 lawan 2 hingga angka memimpin masih kita dulu satu pemain di sana angka-angka ada Nandira lakukan sudah ke belakang ada satu racing angka berarti bola dorongan bola penamatan sudah oleh satu upaya yang memberikan satu umpan pukulan keras ke tengah di sana ada satu penyelamatan serang bola dilakukan Ilham jauh ke belakang ada angka bola kali ini mencoba satu penyelamatan Agung dorong bola ke belakang masuk ternyata satu upaya kontrol yang kurang sempurna pemain-pemain dari Gedongan tadi membiarkan bola jatuh di atas garis tentunya dan 6 lawan 2 4 angka mungkin upaya umpan tarik ke belakang dari Purwanto tadi namun sayang kembali gagal dan angka untuk tim bola voli Malangan kembali 7 lawan 2 langsung memimpin 5 angka di set yang kedua satu komunikasi kurang sempurna satu pemain Ilham dan sudah satu pemain belakang dari Gedongan kali ini dan tackle pertama di set yang kedua dalam kedudukan 8 lawan 2 waktu yang tersedia sudah ada cukup untuk melakukan satu juga waktu pembagian tenaga sudah dilakukan ke belakang satu rasim di sana dengan satu umpan Ilham satu spiker tengah di sana satu komunikasi kurang sempurna untuk meninggalkan tempat dengan satu pemain tadi gagal komunikasi juga dengan satu rekan yang lain ada dapat serang ancang-ancang melakukan set pelanggar tengah dibiarkan begitu saja Arya untuk mencermati satu set yang dilakukan oleh Dava tadi ada angka 4 lawan ada 8 4 angka terjeda kembali satu set keras ke belakang ada satu upaya gerakan serangan kali ini dilakukan pemain-pemain dari Malangan oleh satu spike keras tadi dilakukan oleh satu pemain Ihsan warna satu umpan matang dari Asam Setter Malangan ada angka 9 melawan 4 ada 5 angka terjeda serangan dari Gedongan selalu menunggu satu spike tadi dilakukan oleh Bagus Bagus sudah nama lengkap dari satu pemainnya tadi kembali angka 10 melawan 4 6 angka terjeda berapa satu banyak penyelamatan bola ke belakang Nadia angka berarti satu peset pukulan keras Oki ada Dawa di sana mencoba oleh umpan terbukan umpan Dawa penyelamatan ke belakang ada kembali satu upaya gerakan berarti masih ada tercover sempurna dorongan bola kembali berhasil mendapatkan Malangan angka berarti satu variasi serangan masih tercover sayang mau boleh tadi
dalam hal lain itu satu pemain dari Malangan tentunya. Kebetulan di tim terlalu gedungan kali ini angka boleh ditampakkan 5 melawan 10 sedangkan yang ke belakang jauh ada satu upaya kembali serangan dan harus melakukan satu kesalahan kembali sang setter kembali overman dalam mencoba merasa kedudukan 6 melawan 10 satu demi satu mencoba mengejar ketertinggalan kali ini 4 angka ada di angka dari sang setter tapi satu pecah masih ada upaya dan juga gagal kembali setelah satu pecah dari menggobol hati apa pemain-pemain dari gedongan kembali dari satu pemain dari Malangan akan jantung dari bangsa lakukan juga oki ke belakang jauh ada dampak satu dengan pulang penyelamatan berwanto angka pula terkali satu serangan petek dorongan pula penyelamatan Malangan angka kembali ditambahkan 7 melawan 11 bersatu upaya meraih satu belakang dari Adi Adresi belakang sepuluh tadi menggagalkan ini pemain bukan dari Malangan kembali di sana Ilham lakukan se dorongan belakang Adi kembali gagal ulang begitu konsentrasi satu pemain ini rupanya satu gol dua resi sudah secara beruntung gagal dikonfirmasi menjadi satu serangan dan kembali satu upaya penyelamatan sudah dilakukan Dava angkat bola tinggi satu upaya dorongan ke belakang penyelamatan sudah dilakukan serangan kali ini cepat masih dari duduk sempurna upaya kali ini dorongan jauh belakang Dava satu penyelamatan saja satu berarti dilakukan masih ada dalam sayang upaya dorongan pemain dengan mencoba meraih satu bola keras sekali dorongan bola dari gagal sehingga kembali angka untuk tim Bravo dari Malangan 12.9 ada 3 angka terjeda dimasukkan ke dalam satu pemain pengganti 24 sana ada Satria mencoba mengganti Yuda Satria tenang gancang terlambat terus ke tengah satu S didapatkan try yang tadi gagal mencoba meraih satu serve yang dilakukan oleh pemain dari Malangan kembali kedua kali yang dalam satu arah yang sama bola direk angka dan kembali satu upaya serangan yang begitu cepat kali ini sayang wajar berada sempurna angka kali berlangsungkan satu spike terlalu jauh dari dua lapang pertandingan angka secara sempurna 3-3 angka terjelas sudah dilakukan hanya satu kali angka bagi oke selamatkan satu pemain bersama Nantilah maka 140 gagal kalau pemain-pemain dari Gedongan angka kembali ditambahkan 14-10 kembali menjaga kemudian 4 angka sesudah dapat jawab ke belakang kali ini angka berat ini mulai satu upaya apa maka satu open dari hasilnya ambil sana perubahan kembali gagal kembali angka ditambahkan dari Gedongan masih apa di sana angka lakukan se jawab ke belakang satu berhasil masuk berat sepura angka berat ini mulai satu upaya dapat terlalu jauh dari pelanggan dan TTO yang kedua di set yang kedua dalam kedudukan 16 melawan 10. Satu bola lambung tadi angka kembali untuk kedua
11 lawan 19 tertinggal 7 angka. Juga satu pemain Auto melakukan dari sektor tengah. Lakukan 9 bulan sayang kali ini kembali satu sepil yang dilakukan terlalu lebar kali satu sepil. Berapa pemain dari Demuhan dengan satu kesempatan dari Bobi memberikan satu angka untuk pemain dari Malangan. Angka ganti sama kali ini sepuluh maksudnya satu pemain kali ini dari Demuhan berhasil menyambar satu umpan dari Purwanto tadi. Gimana kali ini Purwanto dengan satu serangan dan satu angka dua persamaan dua bulan sayang satu sepuluh tinggalkan gagal. Terpukul oleh net terlalu pelan dari Sofia dalam pemain dari Demuhan. Terpukul satu pergantian pemain dimasukkan oleh punggung dua di sana ada satu pemain Anjar Jasa Putra Demuhan juga satu warna lain untuk tim Brooklyn Malangan. Angka berarti kembali satu umpan Purwanto pulang ratiham ke belakang di pirakan tinggi saja satu pukulan dari serangan Irham kedua buat kedua lawan 12 tertinggal satu angka sudah datang kembali upaya pelanggan dan umpan kedua open pass yang didapat Irham keselamatan angka dari satu serangan kali ini dari Malangan satu dari area satu file yang begitu terhadap dan diberikan sempurna melangkah ke depan tolong menginjak satu bagian di set yang kedua kali itu juga boleh dari kalangan sebab kembali lakukan sudah berdatang satu nasi kembali kembali juga satu besar bulan mas mulia itu kembali keluar dan terjadi tosfer di depannya terjadi tosfer tadi Ugi dalam untuk melakukan satu blok dan ketika kembali angka untuk tim blok balik dari Kedungan dalam kedudukan 13 melawan 23 masih kita nantikan satu sesuatu yang dilakukan acara mulai dari sekitar kanan lawan juga satu belak ke tengah belak tangguh kali ini disangka kalau pemain Kedungan angka tertinggi hanya masih kembali pada pertahanan yang butuh kokoh dan sayang kali ini penyelamatan kamu beri sekitar yang kurang terhubur dan kembali terjadi lah satu set poin 24 melawan 13 masih kita tunggu satu pemain di tengah dari Malangan dua satu pemain Nizar antara dari sektor kanan untuk melakukan selanjutnya sudah terdapat satu kasih perangkat yang berlaku belas keempat satu serangan dilakukan juga mungkin terbuka namun pula berhasil diselamatkan kembali serangan kembali ke arah pemain-pemain dari Kedungan satu upaya pulang ke atas dan satu upaya tidak terbuka namun jatuh di dalam permainan lawan dan atas pemain-pemain dari Malangan kembali memberikan satu asa untuk pemain dari Kedungan 14-24 sudah dilakukan kali ini tinggi jauh ke belakang ada satu rising angka berarti pemain hanya pukul keras masih ada satu kembali serang kedua kalinya turun-turun satu pukulan kembali Ugi maksud kami berhasil menyelesaikan set yang kedua kali ini dengan kemenangan Malangan atas Kedungan di angka 25 melawan 14 baik dengan demikian skor sementara adalah 2-0 tentunya masih kita tunggu jalannya set penutup set yang ketiga antara Malangan dan Kedungan akankah Malangan semakin menggila dengan lebih cepat menggila permainan apakah dari Kedungan ataukah Kedungan akan berusaha bangkit untuk bisa memberikan satu perlawanan untuk memberikan kembali satu asana untuk bisa memperpanjang pertandingan jawabannya ada di set yang ketiga set penutup sesaat kita juga berikut. Thank you.
kedua tim sudah berada di lapangan pertandingan kali ini untuk kita saksikan jalannya set penentuan ketiga. Ketiga antara pelanggan berada dengan Gedongan. Setelah 12 pekan dimakan oleh pemain-pemain dari Malangnya. Kali ini mencoba akankah tim bahwa Gedongan mulai bangkit untuk melihat satu perawatan atau berbeda. Satu set pertama dari Gedongan. Satu res pertama Gedongan masih ada penyelamatan. Angkat berarti pemain-pemain serang dilakukan Gedongan. Angkat kembali satu res pertama ataupun pasang sempurna. Pulang keras masih ada upaya. Mencoba mengejar satu Gedongan pulang keras tadi. Gagal pemain-pemain dari Gedongan. Berikan satu angka berbuka. Angka pertama untuk Malangan satu lawan kosong. Satu lawan kosong. Masih kita saksikan sedang satu pemain Malangan ke belakang. Satu sosok dari pemain yang berjalan dimasukkan. Di set yang ketiga kali ini sama set terbukanya ada di sana Sugi. Kembali Gedongan dalam kedudukan sama part satu. Masih ada upaya Arya tadi untuk meraihkan satu kaki. Berangkulah kembali lagi. Oh masih ada bola. Langsung saja dalam keselamatan kali ini upaya pemain pan kedua meraih satu serangan. Arya di sana ada pemain Rusli pulang keras satu serangan gagal kabur kali ini. Keras satu spek dari Oki boleh refleksi yang tadi gagal diselamatkan oleh pemain-pemain dari Gedongan. 2-1 mulai mencoba memimpin ke satu angka kali ini. Satu rasu yang sempurna dari satu pemain di sana Adi ada pilihan Adi gagal untuk meraih mencoba mengkau satu spek ataupun meraih satu serve dilakukan kembali satu arah yang sama. Angkat bola tinggi di sana untuk penyelamatan tarik ke tengah lapangan. Dengan bola sudah dilakukan satu yang angka bola tinggi kembali. Ah satu lagi berhasilkan ini berhasil Adik kali ini Andi berhasil mengalahkan pemain-pemain dari Malangan dengan satu gerakan mesranya. Ada angka 3 melawan 2 sudah dilakukan kembali. Angka berarti dia sudah berikan satu umpan. Penyelamatan bola ke belakang angka berarti dia Ilham. Dengan satu keras kali ini serangan dilakukan. Mencoba mulai memanaskan diri kali ini kedua. Kembali satu serangan kedua. Masih ada upaya kembali pertahanan yang kokoh. Ah, kali ini satu kembali. Satu gerak siang kembali sebaik yang dilakukan. Sayang terlalu datang. Terpencet-pencet main. Kembali bisa ada Ilham. Melakukan sedalam kedudukan sama kuat 3-3 sehingga terhasilkan satu serve dilakukan yang terlalu panjang dibiarkan putus saja kembali satu pemain Arya di sana dalam kedudukan 4-3 hanya melakukan sejumlah berulang ada satu upaya alat tarik dan satu serangan gerak tim ada Arya di sana siaga mengcover satu serangan kali ini wow begitu satu spike tadi dilakukan oleh Anwar terbentur oleh Sangkut sehingga jatuh berkelimpahan di salah satu pemain dari Gedongan. Kembali ada di tangan kedudukan 5-3 ada mungkin 2 angka upaya 4 ke belakang ada satu pemain kumpulan dimaksudkan oleh satu pemain dari Andi tadi namun sayang terlalu pelan ada hanya kembali 6-3 saya dilakukan pelan ke tengah ada satu rasi bola direk angka bertulis hari malah memberikan satu upaya serangan pukulan keadaan yang lalu pukulan silang melebar kali di Oki satu spek yang diluncurkan Asilam tadi mengarah satu titik bola berada di luar lapang pertandingan kembali ada angka 4 melawan 6 ketiga 2 angka ada satu kasih banyak angka berarti kembali satu bahkan Abar kali ini kembali keluar satu kali Abar sayang untuk saya satu spek lurus tadi berada di luar lapang pertandingan bola jatuh serve kembali dilakukan kedudukan 5 melawan 6 angka berarti kembali juga memberikan satu umpan satu spek lurus tadi satu pemain dari Satria maka sudah terjebur yang novel kembali angka ataupun menyamakan kedudukan 6 sama Gedongan kali ini mencoba mulai bangkit di set yang ketiga set penentuan ah satu spektra sabar terpengaruh terjadi touch out kali ini satu shot dari Andi berhasil kali ini dipopel oleh satu keras yang pemain dari Akbar angka satu memimpin 7 melawan 6 sudah dilakukan Oki angka bagi kembali satu serangan dilakukan pemain Gedongan masih ada upaya kembali serangan Malangan kali ini satu backset sayang kurang lampunya namun gagal dimanfaatkan semua oleh satu pemain dari Prasudika dan Tejo pertama di set kedua set ketiga dalam kedudukan 8 melawan 6
Kembali kita pesankan apa dalam mata kita ke lapangan pertandingan masih dalam kedudukan 8 melawan 6 pin 2 angka ada apa Malangan kali ini melakukan sejauh ke belakang satu nasib berkurang masih ada upaya dalam mata sudah belum berat jauh ke belakang ada hadiah satu upaya dari hadiah passing kurang sempurna tadi gagal dibujak loh oleh asam setter mereka Suni hingga kembali bola terbentur oleh blok dan tujuh lawan 8 mereka satu demi satu satu timang mengejar ketertinggalan satu angka sebelum mereka umpan satu meset bukan singgang tadi satu pemain di sana mengarah satu umpan dari Subi dan berhasil memberikan satu kontribusi tambahan angka untuk Malangan 9 melawan 7 masih menjaga kepemimpinan dua angka kali ini seancang-ancang dilakukan dari sekitar kanan terus ke belakang ada rasi kurang tengah masih ada upaya maksimal oh gagal kali ini satu pemain ada Nandira mencoba meraih satu bola kantung atau bola tidak pemain gedongan namakan hukum mengejar ketinggalan kali ini 8 melawan 9 satu angka tertinggal satu keras dilakukan oleh Nandira kembali gagal setelah jatuh jauh di belakang dari pertahanan belakang dari pemain gedongan sama kuat kali ini 9-9 sekembali dilakukan ada Nandira resip angka berarti di sini satu pukulan silang kali ini Akbar skor 16 setelah satu spike mengalami satu open tadi dari Sugil sang center dari Malangan kembali satu angka ditambahkan sebelum melawan 9 mungkin satu angka Akbar lakukan satu lagi pula angka berarti kali ini serangan dari kedua satu berarti pun ada satu upaya Arya dorong angka keras kali ini satu spek silang Arya dan satu pukulan satu open dari Sugil dari Sugil tadi mengalami center dari Malangan 11 lawan 9 terlalu datang kali ini satu sedangkan oleh Akbar sehingga merancung jatuh di dalam permainan sendiri kembali satu angka saja terjeda sebelum lawan 11 sudah dilakukan jauh ke belakang ada rajin dari Oki angka berarti Sugi berkat umpan umpan dari angka ini sayang atau maksud kami satu pemain di sana berkutu di dalam Mandira dan pelanggaran tentunya menyamakan kedudukan 11 sama Sugi kembali dengan satu umpan double touch satu upaya dari Sugi memberikan satu umpan kepada satu pemain dia dan juga Arya di sana berbalik pemimpin kali ini gedongan di satu nunggang set ketiga ada kalau di sana Arya satu bulan kelas Arya gagal satu cover pemain belakang dari gedongan kali ini mencet jauh keluar lapangan setelah terputur tangan dari pemain belakang gedongan tadi satu spek dari Arya menyamakan kedudukan 12 sama Sugi sang saya terlakukan sejauh ke belakang satu masih buka angka berarti satu serangan oh berarti itu saja Arya di sana mencoba atau maksud kami Nadira Arya di sana akan berarti beli gedongan satu gak tetap dilakukan sayang sekali jauh pula jatuh jauh berada di luar lapangan pertandingan masih ada Sugi sang setter di sana angka-angka kembali dalam melakukan angka 13 melawan 12 alangkah sudah jauh ke belakang satu lagi yang gagal satu pemain dari akhir tadi satu lagi kurang sempurna angka kembali untuk tim Malangan 14 melawan 12 masih kita nantikan Sugi sang setter lakukan dan tengah ada satu lagi upaya serangan kembali dorongan bola sobat terputus satu spek dari Judo Bahwono tadi terputus oleh net dan masih ada jatuh di bidang permainan tim pemain lapangan dari gedongan angka kembali ditambahkan 15 melawan 12 masih melalui Sugi lakukan satu floating tentunya Sugi sekali itu dilakukan oleh pemain dari gedongan TTO yang kedua kali ini dalam kedudukan 16 melawan 12 baik rupanya terjadi pergantian pemain ditarik keluar Oki dan juga Haria dari Malangan untuk kembali coba menjaga pemain-pemain juniornya ada di sana Anja Saputra langkah juga dari Budi Gagal terlalu gagal kali ini setelah satu jauh waktu justru tenaga malah hilang
Kali ini angka 13 melawan 16. Masih kita serikan satu pemain gedungan lawan saya juga jauh ke belakang ada satu racing. Angka 23 kali serang pertama satu upaya. Bukan ke belakang namun sayang satu pemain. Dan kita dimasukkan angka satu putra tadi. Dengan satu spek terlalu keras dan satu berada di luar lapang pertandingan. Angka kembali 14 melawan 16. Satu pemain dan juga pemain lawan di tengah saja ada satu upaya area angka berat ini dorongan bola penyelamatan ke belakang dari Akbar. Satu upaya penyelamatan dari yang tadi gagal. Salah satu upaya dengan bola dia namun terbentur net dan jatuh di dalam permainan sendiri tentunya. Angka untuk tim bola voli dari Malang 17 melawan 14 sesudah dilakukan di sana ada nadir angka berat ini yang mereka satu serangan kali ini masih ada satu cover sempurna upaya satu kurang keras kembali dengan satu pemain mau berubah di sana ada Satria, Satria, dan kedua lapang pertandingan kembali 15-17 juga dua angka. Angka berarti Sugi mereka satu umpan kembali. Masih kurang begitu maksimal di manfaatkan oleh Saputra tadi ada Saputra. 16-17 angkat kembali Sugi kembali satu backset kali ini. Satu serangan tadi dilakukan melawan satu backset yang matang dari Malangan dari Sugi. Dimanfaatkan sempurna oleh satu pemain di sana ada Ihsan. Ihsan melakukan ser 18-16 sebelokkan angka berarti kepada pressing serangan dari kedua keras ada satu upaya Satria dorongan bola kembali gerak itu menyulitkan pertahanan pemain-pemain dari Malang kali ini upaya gerak itu yang dilakukan oleh pemain-pemain dari gedongan tadi. Baru satu setengah bola dari Andi Haryono kembali sehingga dilakukan 17-18 sementara kedudukan satu spike keras dari Akbar gagal diberikan sempurna oleh satu pemain Anova Robani tadi kembali angka untuk Malangan ada 19-17 memimpin dua angka masih terkejar satu pemain Anjar angka-angka melakukan sejauh lurus ke belakang ada satu Rasid angka berarti kita sama di kekuatan hidungan dengan bisa penyelamatan Anjar kali ini angka berarti satu persen satu serangan masih ada terkejar juga mencoba di namun sayang dari namun gagal tangannya posisi bola dari posisi dia berada kembali hanya di sana lakukan ke belakang ada satu upaya namun gagal satu bukan satu sendiri satu pergerakan tadi pemain Naval Rabani tentunya satu pelanggaran dan waktu satu melawan 17-4 angka memimpin ada lakukan satu belakang ada satu lagi upaya Andi dorong bola penyelamatan ke belakang kembali satu serangan dilakukan ada sulit ada satu umpan umpan keras kali ini dilakukan lalu pemain ada Satria tadi umpan satu umpan tegak tadi dilakukan oleh Sugi kembali menggunakan satu angka 22-17 sekembali dilakukan oleh Anjar angka berarti kali serangan dari kedua pulang keras silang dimaksud namun sayang pula terlalu jauh berada di luar lapangan pertandingan dia sampai kiri sektor pertahanan dari Malangan 23 lampu kuning untuk tim Wapor dari kedua satu sel yang tersia-siakan oleh Anjar kali ini kembali memberikan asa untuk tim bola voli kedua dalam kedudukan 18-23 terjeda 5 angka sudah dilakukan ke belakang ada satu berhasil bola tangkung hasil apakah sempurna pemain gedongan kali ini dengan satu upaya tadi penyelamatan dari Akbar namun bola jauh terpelanting jauh ke luar lapang pertandingan angka kembali bertambah 19-23 sekali ini tersia-siakan sehingga terjadi satu angka mudah untuk tim bola voli dari Malangan dan kembali dalam menunjukkan kalau kita sudah berhasil kita keluar pemain gedongan dan juga baik kami informasikan juga untuk besok sore informasi dari panitia tidak menggelar pertandingan di lapangan juan ini dan kita sudah berinformasi tentunya di malam Rabu dengan dua partai yang sudah dipersiapkan oleh panitia untuk selanjutnya. Baik masih dalam kedudukan game point kali ini 24 melawan 19. Satu serangan terakhir serangan jana satu pemain lakukan sudah seluruh di belakang ada satu lagi serangan kembali dilakukan pukulan keras kali ini. Wah! Satu upaya maksimal dari pemain namun apa daya satu
tadi bola terpelintir di atas net masih jatuh di bidang permainan sendiri. Dan demikian tentunya tim bola voli Pemalangan berhasil menanggalkan angka penuh 3 set langsung 3-0 atas tim bola voli dari Gedongan. Baik, dengan demikian kami ucapkan selamat kepada tim bola voli dari Pemalangan yang berhasil menanggalkan 3 set penuh. Dan tentunya juga tim bola voli dari Gedongan kami ucapkan terima kasih atas partisipasi partisipasinya meramaikan tambah seperti pengkalan belakang kaburan kaluran sumber racun pada malam hari ini. Baik, kita berikan seluruh kabar kerja seluruh panitia yang bertugas pada malam hari ini. Banyak salah, mohon maaf yang sebesar besarnya. Jaksa sendiri dalam mencoba memberikan laporan pandangan mata, banyak salah kata salah ucap, kami mohon maaf yang sebesar besarnya. Kita berjumpa kembali di malam Rabu